Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri hadiri peringatan Hari Buruh bersama ribuan buruh Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Hanif berjanji akan meningkatkan kesejahteraan buruh melalui upah layak. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Hanif Dakiri merayakan Hari Buruh Internasional bersama ribuan buruh dari berbagai serikat buruh Kota Bandung di Gedung Mayang Sunda Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu pagi. Dalam sambutannya, Hanif akan terus memperjuangkan upah layak bagi buruh Indonesia. Tak hanya itu, Hanif juga memperjuangkan kebutuhan buruh yang lain seperti ASKES, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat. Terus kita dialogkan dengan seluruh stakeholder. Kita sudah punya PP pengupahan yang itu harus terus berjalan. Nah, namun demikian, dalam rangka memperbaiki seluruh masalah tenaga kerjaan yang ada, kita masih terus membuka diri berkomunikasi dengan baik teman-teman pengusaha maupun pekerja untuk mengeksplor isu-isu yang ada itu baik secara formal maupun informal. Selain berjanji untuk memperjuangkan nasib buruh, aksi buruh di Kota Bandung tidak menggelar aksi demonstrasi, melainkan dengan menggelar seni hiburan dan deklarasi pernyataan sikap hingga peluncuran bus gratis bagi buruh. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, MNC Media, memberitakan.